Kuliner Sweke itu terkenal khas Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Sweke ini adalah salah satu masakan hasil akulturasi dari warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Karena banyak warga Muslim yang secara agama, terutama yang beragama Islam, berpendapat haramnya kodok, maka berinisiatif mengganti daging kodok dengan daging mentok. Ada yang juga menggantinya dengan daging ayam. Kalau menyebut Sweke, maka yang terbayang adalah satu kodok, yang kedua adalah Purwodadi. Karena kuliner Sweke itu memang berbahan dasar kodok. Ya, proteinnya berasal dari daging kodok, dan kuliner Sweke itu terkenal khas Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di warung makan sederhana yang salah satu menu andalannya adalah sweke mentok. Jadi sweke di sini tidak berbahan dasar daging kodok, tapi berbahan dasar mentok. Sebenarnya sweke itu memang berbahan kodok, karena sweke ini adalah salah satu masakan hasil akulturasi dari warga Tionghoa yang ada di Indonesia begitu, dan kodok adalah bahan yang sangat dihargai oleh tradisi kuliner Tionghoa. Konon katanya daging kodok itu gurih dan lembut, juga berserat halus sehingga sangat cocok untuk dipadukan dengan tauco. Jadi salah satu karakter dari sweke itu adalah ada tauco di dalamnya, ya, ada tauco yang membentuk karakter yang ada di dalam kuah sweke begitu, ya. Tapi karena banyak warga Muslim yang secara agama, ya, terutama yang beragama Islam, karena berpendapat haramnya kodok, maka berinisiatif mengganti daging kodok dengan daging mentok. Ada yang juga menggantinya dengan daging ayam. Dan di sini di warung sederhana ini kodoknya diganti dengan mentok, ya. Mentok ternyata cita rasa dari sweke ini tetap enak dan lezat, ya. Saya akan mencicipi kuahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu karakter dari sweke itu memang tauconya kuat, ya. Gurih. Ya, gurih banget. Dan ini daging mentoknya, ya. Daging mentoknya enak. Empuk juga. Dan tidak amis, ya. Jadi ternyata sweke, ya, kuliner sweke, meskipun dari asal usulnya konon sweke itu berasal dari bahasa Hokian dari kata sui, itu artinya air, ke artinya ayam, yaitu ayam air. Jadi sweke itu adalah bahasa penghalusan dari kodok, ya. Menu masakan sweke itu elemen proteinnya yang awalnya kodok bisa diganti dengan elemen yang halal, bahan yang halal, yaitu adalah mentok atau ayam. Dan ternyata sebagai mentok juga sangat lezat dan nyamplang. Gitu, ya. Apabila melewati jalan raya Semarang, Purwodadi Semarang, silahkan mampir ke warung makan sederhana di samping puskesmas Godong di jalan raya Semarang
Godong, Desa Ketitang, ya, persis di pinggir jalan. Mampirlah ke warung makan sederhana untuk mencicipi suweke mentok. Pakai nasi. Enak. Suweke mentok di rumah makan ini sudah ada sejak tahun 2010, jadi sudah 10 tahun ya. Recommended. Salam datang nyambung. Namanya ini sejak kapan buka ya? Sejak dari 2010 saya sudah mulai buka warung makan. Dari jauh-jauh malah Semarang ya, Merangin ya, Karangawen, terus dari Melure, dari Kudus, Pati, Bintangnya. Per porsinya plus nasi minum 20 ribu.